Ya pemirsa, jalan penghubung Desa Setiris menuju Desa Jambi Kecil kondisinya rusak parah. Kerusakan sudah terjadi sejak lama, bahkan jika hujan turun kondisi jalan sulit dilalui dikarenakan licin dan berlubang. Beginilah kondisi jalan di Desa Mudung, lubang besar menghiasi hampir sebagian besar jalan. Tak hanya itu, saat diguyur hujan maupun setelahnya membuat kondisi jalan ini semakin sulit dilalui akibat licin. Diketahui kerusakan ini sudah berlangsung hampir 3 tahun terakhir dan belum kunjung mendapat perbaikan. Warga Mudung dan pengguna berharap segera ada perbaikan dari pemerintah sebab ini merupakan akses perekonomian warga. Warga mengaku tak sedikit pengguna jalan terutama sepeda motor kerap terjatuh di lokasi karena licin dan lubang yang tergenangi air. Tak hanya itu, ada juga mobil yang terpuruk di lokasi yang berlubang. Jalan mula sekitar 3 tahunan, akati. Nah, pemerintah Mur Jambi ini tolonglah kok jalan arah ke Tiris ini perbaiki, banyak orang jatuh sini, kering lah, mobil terbalik, anak-anak sekolah payah nak berangkat, jalan hancur macam ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.